Resep sambal petai Cina. Hai haters. Wah, kali ini aku mau bikin nih sambal petai Cina. Kalian tahu gak sih apa itu petai Cina? Petai Cina memiliki nama lain yaitu lam toro. Ada juga kelandingan ya teman-teman. Kalau di tempat kalian namanya apa? Kalau di tempatku namanya kelandingan ya teman-teman. Dan ini nih pohonnya, pohon kelandingan. Wah, kalian udah pernah lihat belum pohon kelandingan? Nah ini nih, makasih ya Mas Sugeng, ini udah mau petikin. Kelandingan juga banyak manfaatnya loh teman-teman. Wah, yang pertama nih meringankan kencing manis, detoksifikasi, obat cacingan, anti kanker, meningkatkan kekebalan tubuh, menyehatkan kulit karena mengandung vitamin C teman-teman. Ya udah gas aja kita masak, jangan lupa catat ya teman-teman. Yang pertama ada kelandingan, ada sedikit udang. Dan untuk bumbunya nih teman-teman, yang pertama ada 4 picis cabai rawit, 10 picis cabai keriting, 3 picis bawang putih, 5 picis bawang merah. Dan untuk bumbunya ada terasi, ada daun jeruk, dan 1 sendok teh bubuk jamur, 1/2 sendok teh garam, 1/2 sendok teh gula, dan 1/4 lada ya teman-teman. Ya udah gas aja kita blender bumbunya. Tumis bumbu sampai harum ya teman-teman. Kemudian masukkan udang, kemudian masukkan terasi, bumbu, daun jeruk, aduk sampai rata, dan masukkan petai cinanya atau kelandingan ya teman-teman. Aduk sampai matang, siap untuk disajikan. Wah, jangan lupa untuk follow, like, komen, dan share ya teman-teman. Ya udah guys, kita cobain. Jangan lupa kasih perasan jeruk nipis biar makin ini sih bakal ngabisin nasi ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman udah support. Jangan lupa untuk bantu follow. Makasih.